Oke, balik lagi sama saya Iksan Chopper. Untuk kali ini saya mau ngasih tahu gimana caranya untuk setting kam bawah atau bridge. Nah, untuk akustik di sini kan dia menggunakan bawaannya biasanya masih settingannya tinggi. Jadi untuk di situ nanti efeknya ada di jarak string. Jadi antara jarak string sama fret itu nanti agak jauh. Ini mengakibatkan untuk permainan di tengah sini agak kurang enak karena dia terlalu jauh jaraknya. Untuk tujuannya untuk memendekkan ini adalah agar playability-nya enak atau jaraknya ini tadi lebih rendah lagi. Jadi untuk main di tengah gini lebih nyaman, lebih enak, lebih kenal, untuk melodi juga lebih enak. Nah, caranya seperti apa? Kalian penasaran? Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel saya, Iksan Chopper. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Udah mendukung saya selalu dan membuat saya semangat dalam pembuatan video selanjutnya. Seperti apa videonya? Kita langsung aja mulai. Caranya kayak apa? Alatnya yang kita butuhin itu simpel. Satu, tang. Ambil tang apa ya? Boleh. Terus yang kedua, kalian pakai amplas. Amplas ini kalian pakai ukuran yang sekiranya nggak terlalu kasar tapi nggak terlalu halus di tengah-tengah. Nah, untuk yang pertama stepnya kita harus kendorin dulu senarnya. Sampai kendor tujuannya ini untuk mencopot kam di sini ya. Nah, nggak dikendorin nanti susah nyopotnya. Dikendorin sekiranya cukup, nah, terus kita copot. Kami di sini menggunakan tang. Menggunakan tang ini agak copotnya kita lebih gampang. Jangan coy. Ini karena jelek. Dia cuma pakai apa ini yo? Apa sih ini? Akrilik kau nih yo? Akrilik. Ini gampang pecah, saya ganti aja. Sekalian dicopot. Senarnya pedot mana? Babi. Terus gak apa-apa. Pokoknya ini untuk style ini ya. Ini udah tak siapin barang baru. Ini saya udah beli. Ini ada senarnya, ini ada kamnya. Ini adalah senar dari Unpack. Ini nanti saya mau review juga. Ini kayak apa videonya nanti, suaranya kayak apa di F350 ini. Kalian cek video saya yang selanjutnya. Ini adalah kamnya. Ini kam akustik. Nah, ini nanti kita tipisin. Ini dari yang udah disetting tadi kan jaraknya tebal banget. Ini nanti jadi jauh banget jaraknya. Nanti kita tipisin sampai sekiranya pas. Udah. Nah, ini caranya kita amplas. Pakai amplas tadi. Kita ringkusin. Nah, ini udah amplas sekiranya segini. Ini saya coba dulu. Ini belum tentu hasil akhir. Menyesuaikan dengan gitarnya. Kita pasang dulu. Bagian yang ada ininya. Apa yang namanya ya? Terasering buset. Pokoknya ini berada di bawah. Kita selipkan saja. Ternyata agak seret, nanti kita perlu menipiskan bagian samping sini. Ini efek dari kam murahan tuh seperti itu, biarnya ukurannya belum sesuai. Nah, ini udah saya amplas tadi bagian pinggirnya sini ya. Ini coba masukin. Nah, ini udah bisa masuk. Sekarang kita cek untuk ketinggiannya lagi. Belum.
Nah, ini kita cek tingginya. Ini kita kencengin senarnya dari senar nomor 6, 5, sama 4 untuk ngecek tingginya senar. Ini kayaknya udah cukup, cukup banget malahan. Ini jadi antara jarak fret sama senarnya udah tipis banget jaraknya. Ini cuman berapa ya? 1 mili atau 1,5 mili. Ini untuk playability udah enak banget, udah cukup banget. Untuk main juga nggak terlalu ngefret. Ini udah nyaman. Nah, sekarang nanti kita coba stem semuanya. Ini udah di set sama apa kamnya bagian bawah tadi. Sekarang playability-nya jadi enak banget. Nah, untuk videonya mungkin cukup segini dulu untuk caranya untuk set bridge atau note bawah atau kam bawah dari gitar apapun akustik ataupun klasik kalian bisa set sendiri. Nanti untuk ketinggiannya kalian untuk kira-kira paling untuk jarak di sini itu kisaran 1 mili sampai 1,5 mili aja. Itu nanti untuk main power juga masih enak, nggak terlalu ngefret. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya, Xiang Chopper. Sekian, terima kasih.